Guys, hari ini kita akan bagi-bagi giveaway dan juga THR untuk kalian. Yeay! Karena Papi sudah menyentuh 3 juta subscriber, ada uang tunai 3 juta rupiah untuk 20 orang pemenang. Kita juga mau bagi-bagi parfum guys, yang pastinya wanginya tahan seharian. Ada juga emas 24 karat. Bukan yang ini ya, tapi yang ini. Mulai dari 0,01 gram, 0,05 gram, 0,1 gram, 0,25 gram, dan juga emas 1 gram. Ini cocok banget untuk jadi tabungan kalian dan juga jadi investasi. Kita juga mau bagi-bagi handphone buat kalian. Bisa buat main Sakura School Simulator, Manda. Iya, sama bisa main Roblox juga. Kalau aku sih pengennya iPhone 14 Pro Max. Aku juga mau. Nah, ini dia hadiah utamanya. Ada MacBook Pro untuk satu orang pemenang yang beruntung. Semua giveaway ini bisa kalian dapatkan gratis. Caranya gampang banget guys. Kalian tinggal subscribe channel YouTube kita. Dan juga kalian tinggal follow semua Instagram kita. Komen semenarik mungkin di video ini. Jangan lupa sertakan Instagram kalian. Contohnya seperti ini. Hati-hati penipuan ya guys. Iya bener guys, hati-hati penipuan karena giveaway ini tidak dipungut biaya apapun. Dan untuk kalian yang menang akan diumumkan di Instagram aku guys, @alfianmiracle. Semoga beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabarnya kalian semua hari ini ya? Semoga selalu sehat terus dan selalu bahagia terus guys. Jadi kita syutingnya malam hari. Ini benar-benar malam, coba kasih lihat tuh gelap. Sekarang jam 11 lewat 18 WITA guys. Yang artinya kalau di Jakarta itu jam 10-an. Di sini sudah jam 11. Dan rencananya kita mau mudik lebaran ini, tahun ini teman-teman. Mudiknya kemana? Coba tanya Mami. Kemana? Ke kampungnya? Kampungku. Iya, di mana kampungnya? Di Jakarta. Jakarta atau yang di Kuningan? Dua-duanya. Nanti kita kan ke tempat utama dulu. Tapi baru kita katanya kalau di Kuningan itu di daerah mana tuh yang ada harimau putih? Ya iya, di Gunung Ciremainya lah. Iya, langsung aja kita camping di sana juga. Kamu aja lah, aku masih yen. Ini kita lagi beres-beres guys, karena yeah, kita akan pulang kampung, kita akan mudik. Panas, ini guys, bajunya Aluna sama Amanda sudah kita siapkan. Mm. Terus juga ini Mami lagi beres-beres setrikaan. Itu kok ada underwear-underwear? Ini BH, jangan dikasih lihat. Maklum guys, ibu-ibu ya guys ya, persiapannya banyak sekali. Rempong, ini bajunya Papi warna pink guys. Pink. Kita bawa semuanya emangnya? Ya enggak. Ini buat hari-hari aja, yang buat lebaran di sini jangan disorot dulu. Nih, ini baju muslim yang ini teman-teman. Iya. Ini udah disetrika, jadi nggak boleh diotak-atik katanya Mami nanti. Iya. Lecek lagi guys. Kerja dua kali aku. Nanti aku yang dimarahin. Ini trikanya uap lagi lama guys. Nah, jadi supaya mempercepat pekerjaan Mami, kita akan bantu dengan doa. Di. Kamu bantu masukin koper, jangan ditidurin. Tuh kan. Ini yang dibilang bikin kerja dua kali tuh kayak begini. Nih, kopernya langsung kita siapkan, guys. Langsung kita buka. Set, ini emangnya cukup pakai koper segini? Enggak, ini untuk bajunya Luna Manda aja ya. Nanti baju kita pakai koper yang gedean. Terus plus nanti tolong dibawakan cemilan, air minum buat di jalan. Kok ada slime, guys? Ah, slime-nya Aluna dah itu. Zuki slime. Coba kita lihat dulu. Kenapa sih Aluna sama Manda tuh suka banget main slime? Ih. Kenapa kayak kamu? Kenapa kamu suka banget main Hot Wheel? Tuh guys, lihat. Masa dia mau mudik bawa Hot Wheel, guys? Laku cuy. Jangan dibuka gitu dong rahasianya. Tapi enggak guys, kalau Hot Wheels itu aku memang koleksi. Kan aku suka otomotif. Kok ketawa? Suka otomotif? Dia busi motor mati aja yang beresin bininya. Ya maksudnya suka mengagumi bentuknya saja gitu loh. Itu namanya koleksi. Kalau dulu motorku itu motor Suprafit. Trondol. Suprafit, trondol depannya doang tuh. Enggak ada cupnya guys. Aduh. Batok geter. Aduh. Trondol. Nah, terus ganti ke Beat. Iya. Gitu guys. Jadi, oh, itu ya gara-gara kamu naik Beat, kamu suka ditolakin cewek ya? Maaf, kamu naik Beat. Katanya Mas Yel. Makanya susah dulu dapet cewek. Untung ada yang mau nih. Untung kan, kalau ada yang mau masih bersyukur. Udah gitu, untung ada yang maunya sampai perbaiki motornya loh guys. Kirain aku montir apa? Susu belum. Aku harus beresin mainanku guys. Nih full set guys. Minus headset ya, minus headset sama charger.
Tuh kalau orang kolektor tuh gini guys. Nih di sini Hot Wheels. Ya bang, ini sama ini jadinya 3.000. Enggak, serius. Yang 100. Ini. Serius, serius nih berapa? 20 dah. Ya. Jual. Serius nih, $20. Ngawur. Jadi jutawan dong. Lebih dulu lah. Ya 20 euro lah. Itu 20 euro atau gimana? 1.000. Katanya euro. Kalau jualan di sini enggak untung guys, malah buntung. Buntung. Masih banyak persiapannya guys. Aku harus nyiapin makanan ya, terus juga harus nyiapin THR, nyiapin laptop untuk kerja juga ya guys ya. Kamera juga. Wih, banyak sekali aku harus persiapkan semuanya. Yuk. Aku ngantuk guys, karena besok itu kita bisnya itu jam 6:30 ya, 6:30 pagi. Jadi kita harus standby di terminal itu jam kurang lebih jam 5-an lah. Berarti kita harus berangkat dari rumah jam 4 guys. Yuki. Belum istirahat lagi. Ini mami tinggal dikit ya sayang ya. Jadi ini kopernya Luna udah ready. Jadi tinggal bajuku aja. Dan sekarang sudah jam 11:59 guys. Artinya jam 12 kurang 1 malam. Menit. Yaudah, kalau gitu sampai jumpa di besok sahur. Besok sahur, kita mau sahur dulu nih. Bangunin orang sahur dulu berarti. Iya. Sahur, 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 sahur. Ayo Ji. Sahur, 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 sahur. Guys, mana ada sahur jam 12. Kenapa nih? Ini dalam rangka apa nih? Stres-stres gini. Siapa ulang tahun hari ini nih? Jadi hari ini ada yang berulang tahun, guys. Nih. Hah? Dia lupa ulang tahunnya dia sendiri. Jadi tanggal berapa sekarang nih? 19. Nih, ada surprise happy birthday. Apa nih? Suliaman. Ngawur. Suamiku. Oh, ada longgoknya lagi. Berdoa dulu, make a wish, terus tiup lilinnya. Kamu bisa ulang tahun juga? Ulang tahun yang keberapa nih? 17. Ini pas banget jam 12 malam. Jam 12 malam lewat 2 menit. Eh, ayo besok kita pulang kampung. Tadi kontennya bohongan dari itu. Beneran nih. Gopner, gopner, gopner. Pikrik, pikrik. Ah, bisa nih, Pak. Nah, yes, akhirnya kita mau sahur kue. Sahur kue nih hari ini. Lupa ya. Silakan pesan dan kesannya. Pak, pesan dan kesannya. Ya, semoga harga Hot Wheels turun. Itu tuh. Aduh, speechless enggak usah ngomong aku udah ganti-ganti. Harapan kedepannya apa selain Hot Wheels turun? Masa Hot Wheels turun? Ke harapan kedepannya. Ini ke depan kamera malah. Semoga Abi dapat kakak. Ami, adek. Iya. Semoga di Abi dapat adik. Amin. Amin. Nunggu Abi 5 tahun tapi. 6 tahun. 6 tahun. Nah. Ye, selamat ulang tahun. Biar semoga sehat selalu, murah rezeki. Ngawur, awas jatuh nih, selamatkan dulu P-nya. Kita mau sahur, guys. Dan besok pagi kita mau mudik ya. Ayo semuanya harus istirahat supaya tidak kecapean. Sekarang kita sudah sampai di terminal guys, ini sudah jam 6:30 pagi. Ini Aldo sama Amanda dia baru bangun tidur juga guys. Kita emang rencananya mau naik bis, karena gak kuat kalau misalnya kita pulang kampung atau mudik itu naik mobil terlalu lama teman-teman. Dengan kondisi perut gede gini ya guys, terus kenapa milih naik bus daripada naik pesawat nih? Karena lebih hemat. Bukan lebih hemat, kita emang mau jalan-jalan guys. Oh iya juga sih. Kalau pesawat langsung nyampe. Salah satu alasannya juga itu sepi banget nih. Gimana bisnya? Di sini sepi tuh, di sananya udah ramai. Busnya sudah menanti. Ayo buruan. Ayo kak, buruan kak. Ayo. Ayo buruan, bentar lagi bisnya udah berangkat nih. Kita harus buruan guys. Yuk let's go. We'll be right back.
Pi, itu bukannya tadi bisnya yang merah itu lewat ya, Pi? Iya, udah lewat jam berapa ini? Ya ampun, kita telat. Sayangnya bangun-bangun, kita telat ini. Bisnya udah berangkat. Wah, oh, itu dia. Yuk, 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 kita keluar. Udah nggak ada, Pi? Iya. Kita telat, kita telat. Oh, no. Ayo, ayo. Ayo, cepetan. Mas, mana kau? Mana bisnya? Ya. Ya, dia udah pergi bisnya. Dia udah pergi. Tapi ini bener kan jalur 6? Iya, jalur 7. Udah. Waduh, bisnya udah pergi gimana nih? Kita telat pakai ketiduran lagi. Angus dong tiketnya. Wah, tiketnya mana tiketnya? Nah, ini. Kan Denpasar Jakarta 5.30. Tuh, sekarang udah 6:30. Ya Allah, jauh banget nih, telat sejam. Gimana nih, kita ketinggalan ini. Kita mau bisnya beli tiket baru, pulang apa nggak jadi mudik? Gimana, kakak kakak Una sih pakai tidur tadi sama Manda nih, jadi kita ketiduran juga. Berarti kita nggak jadi mudik dong, Pi. Iya, nggak jadi, kita ketinggalan bis, guys. Ya, nggak jadi mudik dong, kakak Una. Pulang aja ya. Add it up.